hidup. Cuba kita lihat hari ini harga barangan kekal melambung tinggi. Apa yang telah berlaku selama setahun lebih ini tidak langsung dipikirkan oleh kerajaan. Tidak ada tindakan untuk meneruskan permintaan rakyat untuk dapat menurunkan harga barang atau menurunkan kos sara hidup dalam negara kita. Dia janji nak selesaikan dalam masa 2 minggu. Apa dah jadi? Dah hampir 2 tahun. 2 minggu dah nak jadi hampir 2 tahun. Apa masalah kerjaan yang ada ini? Masalahnya adalah kerana mereka tak bagi fokus. Yang mereka berikan fokus hanyalah perkara-perkara lain. Isu-isu politik semata-mata. Isu-isu tentang masalah rakyat ini langsung tidak difikirkan. Isu telur ayam tak lagi selesai. Baru ni saya difahamkan harga sayur juga naik. Kemudian harga ubat. Ya, ini satu masalah yang agak besar ni. Harga ubat dalam negara kita meningkat. Sehingga kan ramai. Dahulu saya ada terjumpa dengan seorang bekas. Dia ni dulu businessman. Bila dalam keadaan ekonomi yang merudum ini, maka ramailah yang sakit-sakit ni. Dia kata dulu dia beli ubat yang doktor suruh beli. Dia terpaksa beli ni tiap-tiap bulan. Kos dia hanya lebih kurang RM800. Hari ini sudah dua kali ganda, hampir RM1,500. Apa nak jadi? Dia kata sebab dia dahlah ekonomi merudum. Dulu tak apalah, dia kata ekonomi dia boleh lagi nak membantu. Ini untuk, bukan untuk dia, untuk mak bapak, untuk ibu bapa dia. Jadi ini cuba kita lihat masalah ini. Dalam keadaan ekonomi dah merudum, mereka yang selama ini boleh membantu ibu bapa mereka, dalam keadaan mereka juga terdesak untuk mendapat projek-projek yang baru, akhirnya masalah untuk membantu keluarga sendiri pun sudah menjadi satu masalah yang besar. Kemudian isu yang paling hari ini dipersoalkan oleh rakyat semua, saya ingat semua orang dah tengok dalam social media, isu kejatuhan nilai mata wang ringgit sendiri. Dulu masa kita dalam kerajaan, macam-macam video. Dia kata kerajaan gagal, kerajaan apa lagi? Bangang. Sekarang ni siapa yang bangang? Dia kata kerajaan bangang. Kalau dia kata kalau currency jatuh, maknanya kerajaan bangang. Itu yang dia kata. Cuba dia kata diri sendiri sekarang ni. Harga currency mata wang ringgit kita sudah jatuh, kita ambil balik video tu tunjuk. Maknanya kau bangang. Itu yang dia kata. Kita tak katalah, kita hanya ikut je. Kita ulang apa yang telah pun dikatakan oleh beliau. Salah guna kuasa. Ini dia perkara yang kita bincang tadi. Politik dendam dia ni, Allah saja yang tahulah. Kerana pada saya lah, orang dah tua, Tuan Daim sakit dalam keadaan yang begitu, kau sabarlah. Ini sampaikan kat hospital pun ke orang terpaksa lakukan ini. Kenapa ni? Kawan tu nak lari mana? Keluar hospital, masuk hospital, pakai wheelchair, nak pergi mahkamah wheelchair. Apa nak jadi dengan kerajaan yang ada hari ini? Lepas tu tuduhan pula apa? Kerana tak declare aset. Masya Allah, ini zalim. Janganlah melakukan perkara-perkara yang zalim ini. Jadi dulu kita kata, wah, mereka yang kata ni, inilah dia kerajaan yang ada mengamalkan nepotisme, cronism. Wah, itu yang mereka laung-laungkan dulu. Hari ini macam-macam terbongkar, lantik anak, lantik isteri, lantik macam-macam lah keluarga sendiri. Kemudian isu kelemahan dalam keadaan kita hari ini, saya dah minta supaya dua orang, iaitu Yang Berhormat Putrajaya dan Yang Berhormat Bacok,
ambil fokus tentang isu ekonomi dan ringgit menjunam yang saya katakan tadi. Isu ini adalah sesuatu yang saya rasa akan membebankan lagi rakyat apabila kerajaan tidak dapat mengawal nilai mata wang ringgit kita yang jatuh merudum ini. Maka sebab itu kita akan fikirkan dan kita akan keluarkan statement melalui kedua-dua pengurusi portfolio kita yang ada hari ini. Food security. Cuba kita lihat masalah yang ada hari ini. Beras belum ada. Tak selesai. Apa nak jadi? Kau geng kepala pasal apa dah? Tak ada. Ya. Masalah. Orang kampung hari ini duk tertanya-tanya apa pasal ni tu. Kami tanam padi sama ya. Dulu ada, pasal apa sekarang tak ada? Kalaulah dulu kami apa ni tanam padi, hari ni tak tanam tak apalah. Boleh kata padi tak ada. Dia kata ni kami tanam padi. Ni pasal apa beras tak ada kan? Saya nak jawab macam mana? Saya kata tanya kerajaan yang hebat ni. Saya tak kata dia bangang hebat. Jadi sebab itulah kita hari ini nak memperjuangkan nasib rakyat ini, akan kita bawa isu ini dalam parlimen, terutamanya isu pencen penjawat awam. Isu pencen penjawat awam ni dalam keadaan rakyat hari ini terhimpit dengan masalah kos sara hidup, engkau bagi lagi mereka ni stres, apa nak jadi ni? Sabarlah sikit. Apa salahnya kalau kau cari jalan? Dulu-dulu saya nak beritahu, ada COLA, Cost of Living Allowance. Carilah jalan, bantu kerajaan. Ini tidak, oh no, bagi masalah lagi. Okey, masa depan tak ada lagi pencen. Kalau nak lantik kerajaan, nak lantik pegawai kerajaan yang baru, kita bagi kontrak. Kontrak berapa lama? 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa mekanisme yang ada? Dan akhirnya apa nak jadi dengan pegawai-pegawai keselamatan kita? Kalau dah tak ada pencin, dia nak jaga keselamatan buat apa? Sebab masalah yang ada hari ini adalah masalah yang besar. Cari dulu jalan untuk menentukan masa depan kita lebih baik dengan penambahan ruang-ruang pekerjaan yang lebih baik, create new wealth dalam negara kita. Caranya macam mana? Engkau fikirlah. Kalau engkau nak kami fikir, kami janganlah. Kalau engkau nak kami fikir, kami boleh fikir. Ini tak. Kalau nak bagi cadangan, kami boleh bagi cadangan. Ini apa? Peruntukan pun kau tak bagi, betul nak idea kami? What kind of government that you are, that we are having at the moment? Itulah dia masalahnya yang kita dah fikirkan bersama. Waktu kerajaan hari ini minta supaya kita pastikan rakyat kita belajar masuk universiti. Kau tak ada seorang menteri kata apa? Tak apa, kita bagi ruang kepada orang luar yang belajar dalam negara kita untuk bekerja. Hari ini yang rakyat Malaysia ni bukan graduan, bukan mereka tu juga, ada mahasiswa, mahasiswi. Pasal tak ambil lokal? Pasal apa nak bagi peluang kepada orang luar? Ini adalah semua cadangan-cadangan yang saya kata nak menyusahkan rakyat. Bukan nak memudahkan atau nak menyenangkan, tapi nak menyusahkan rakyat. Sebab itulah saya minta kepada semua saudara yang ada hari ini, tolong bagi tahu pada kerajaan. Kalau tak reti, sudah turun. Jangan sampai rakyat bangkit minta supaya kamu turun. Baik, turun secara terhormat. Nak pergi pelan raya sekali lagi pun tak apa. Kita tunggu ya. Itulah yang ingin saya sampaikan.